Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena nanti setelah tembus 10.000 subscribe akan ada giveaway. Halo guys, kembali lagi di channel gue Wiguna Sense. By the way, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja. Oke guys, kita kembali lagi di konten Line Up Ninja Gratis. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ninja-ninja gratis yang didapatkan sepanjang bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Nah kalau gitu, langsung aja gue tunjukkan ninja-ninja yang telah didapatkan. Oke teman-teman, di sini yang pertama gue dapat ninja di Gate of Joy. Nah ninja ini gue dapatkan dari event Myoboku Trial. Yang mana dari event itu yang perlu kita lakukan hanya login saja, kurang lebih selama 7 hari. Oke selanjutnya gue dapat Shikamaru Christmas. Nah ini gue dapetin dari event Fireworks Festival. Dari event tersebut sebenarnya kita bisa memilih beberapa ninja yang ada di dalam pack fireworksnya sesuai dengan kebutuhan line up kita. Dan karena beberapa pertimbangan, jadi gue pilihnya Shikamaru Christmas. Oke, kemudian gue juga dapat istrinya, yaitu Temari Swimsuit. Dan ninja ini gue juga dapetin dari event Fireworks Festival. Oke lanjut, ini gue dapet Orochimaru Shonen. Dan ninja ini gue dapetin dari event Academy Training. Dan event tersebut bisa terbilang masih baru di server English, karena baru muncul satu kali saja. Baik, berikutnya ninja yang gue dapetin yaitu Hidan Death Possession Blood, atau sering disebutnya Hidan Hitam. Nah, gue dapetin dari hasil login selama 1 bulan di fitur Benefit Hall. Kemudian yang terakhir gue dapet Samui. Ninja ini gue dapetin dari event Myoboku Trial. Oke, jadi itu dia ninja-ninja yang gue dapatkan secara gratis. Tapi sebelumnya ada 2 ninja yang tidak sempat gue dapatkan. Yang pertama itu ninja Aitrat Raikage Swimsuit. Waktu itu ninja ini ada di event Myoboku Trial, dan karena beberapa alasan gue sempat tidak login beberapa hari. Dan karenanya gue hanya mendapatkan 55 fragment saja. Kemudian yang kedua yaitu Mike Dui. Waktu itu ada di login bulanan, dan seperti yang gue bilang tadi ya, karena gue sempat tidak login beberapa hari, jadi gue tidak sempat full login selama 1 bulan. Oke guys, jadi itu dia penjelasan ninja-ninja yang didapatkan. Sekarang langsung aja gue akan buat line up dari ninja-ninja tersebut. Tapi mungkin tidak semuanya, karena gue akan menyesuaikan dengan kombonya. Yeah.
Oke guys, jadi itu dia line up ninja gratis dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Mungkin cukup sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran dan pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya.